Aduh, bantai hujan lebat lah malam-malam ni. Terpaksa tutup shutter lu. Hujan lebat sangat. Tempias sampai ke dalam ni. Ini dah makin kembang lah kayu ni. Itu hari minggu lepas kawan aku datang tau. Dia cakap dengan aku kan. Kau mesti dah tak kenal yang budak-budak staff kau. Memang. Memang betul. Gila kan kalau kau dekat 100 staff. Memang taklah aku ingat semua nama. Tapi aku cubalah ingat seorang-seorang punya nama kenal kan. Adalah aku kenal lah. Macam ni siapa nama. Ini Mio ni apa semua. Ini macam ni Wan. Yang si Wan ni dulu je aku pergi dekat kau. Ini sibuk dengan mesin FID. Macam si Wan ni. Dia dulu atlet basikal. Oh my god. Dia datang kerja kosong kan. So antara benda aku pernah cakap dengan dia kalau diingat lagi ya. Kau kalau kau dah buang masa kau bertahun-tahun training lepas tu kau masuk bengkel start pada kosong. Kalau kau give up awal kau orang paling bodoh aku pernah jumpa. Itu antara dia yang aku pernah tegur dia lah. Kau pun ingat lagi aku interview dia dulu. Eh Wan, jom Wan. Ni aku bagi mic dia. Eh apa kalau kau tengok muka aku kan. Apa kata-kata daripada mula aku yang kau ingat sampai sekarang? Yang selalu ingat yang Abang Mui cakap setiap pagi lah. Selalunya briefing pagi dia akan cakap, kerja jangan sekadar kerja, kerja untuk cari kerjaya. Anda ingin sukses? Itu simple, itu jawapan common. Biasa budak-budak, kalau budak-budak baru akan cakap benda yang sama lah. Kalau jumpa aku kan. Dulu selalu pagi aku cakap benda yang sama. Ini jap, ini roll jap. Kalau kau pula apa yang kau ingat? Kalau kau nak berjaya, kau kena sabar. Jangan lupa diri. Wah, lupa diri itu bahaya lah. Itu kalau part dia lah. Lain orang lain dia punya masalah sebenarnya. So kadang-kadang tak semua orang kata-kata dia melekat kat diri dia. Ada orang lain. Ada orang ni lain. Kena bergantung pada kehidupan dia. Tapi ramai. Ramai sebenarnya yang aku kenal. Tapi kenal sedalam-sedalam. Sedalam-dalamnya lautan India. Hati dia orang tu. Itu belum tentu. Itu tak semua orang boleh buat sebenarnya. Tapi aku cubalah. Eh Syam. Dia ni kau nampak je muka dia ni, tapi dia ni buaya sejati tau. Hey. Apa kata-kata yang kau ingat daripada mulut aku sampai sekarang? Yang saya ingat abang apa, kalau kerja kat sini jangan fikir seorang. Kita ada team lagi kat belakang. So, orang yang belakang tu tolakkan kita untuk ke depan. So, kita tak takut lah. Dahsyat dia bercakap sekarang tu. Dulu aku selalu bercakap dengan customer pun tak keluar satu patah perkataan. Pelik-pelik lah. Macam ni lagi ni orang Kelantan. Kalau orang Kelantan kau faham apa masalahnya. Nak cakap dengan customer pun tak berani. Sebab apa tak malu. Bahasa Kelantan. Sekarang okey tak ada masalah. Aku cubalah sebenarnya. Tapi tak boleh pergi sedalam sedetail. InsyaAllah aku cuba mana yang terbaik. Tapi apa pun thank you untuk korang yang support Dayana Gara sebenarnya. Tanpa korang tahu tak ada apa-apa sebenarnya. So simple lah. Jomlah hujan aku nak balik tak boleh nak balik ni. Hujan lebat pula ni aduh.